aku soal paper di iPhone. Jadi wallpaper di iPhone seri terbaru itu cara menghapusnya memang berbeda. Jadi pertama, kalau kalian ingin menghapus dengan cepat, itu dengan foto yang sudah kalian foto seperti ini. Jadi kalian bisa gantikan langsung dengan wallpaper yang baru. Nah, pilih jadikan wallpaper. Atau kalian bisa menghapusnya lewat sini. Pertama, kalian kunci dulu. Setelah itu, di sini kan muncul yang namanya wallpaper. Jadi, langkah pertama, kalian tekan lama. Nah, setelah kalian tekan lama, kalian lihat ini kan ada rewired wallpaper yang pernah kita ganti. Untuk kalian yang ingin menghapusnya, cukup gosap ke atas seperti ini. Itu ada ikon tong sampah. Dan pilih hapus wallpaper ini. Dan seperti itu. Silakan lanjutkan. Itu saja, silakan dicoba.